Waalaikumsalam. Ya bang, dah balik bang. Kira dah balik dah. Sini saya bongkak. Penat bang kerja? Penat, tapi saya tak pernah penat untuk setaya awak. Awak ni. Alah. Ha, penat. Bang, mana minum bang? Boleh lah, air kopi, air kopi eh. Okay, kopi kau tau? Okey. Nak minum bang? Alhamdulillah, terima kasih. Sama. Air apa ni? Kopi bang. Kopi, oh. Hmm. Alhamdulillah, sedap airnya. Terima kasih. Bang. Ha. Cakap ni pasal anak kita tadi. Kenapa? Dia tadi balik sekolah, bawa dia punya kertas periksa. Itu markah dia teruk sangat bang. Fail ke, dia. Kebetulan. Ha, apa dia? Abang tadi beli produk tadi. Mana dia? Bang. Ni. Apa dia tu? IQ. Oh, untuk apa ni? Untuk otak. Oh, untuk otak dia lah. Untuk tak pernah ni abang bagi kat dia ni. Okey. Mat. Ini Mat. Sihat. Sihat. Macam mana? Liza okey. Teruk apa? Oh. Ni nah. Ayuh, dapat ada bagi ubat ni. Ubat apa ni? Ubat IQ. Untuk otak. Makan sehari sekali je tau. Yang lebih-lebih. Makan sehari sekali je? Kalau makan apa? Makan dua je lebih biul. Betul ni buat bapak aku cakap. Ramai kau ni pandai. Saya tak masuk. Kau makan ni sedikit pandai. Pening kepala. Siapa pening kepala? Siapa pening muntah rasa ni? Pening. Sini, jom. Mat. Mat. Ya Allah, Mat. Kenapa ni, Mat? Mat, bawa Mat. Bawa Mat. Bang. Ya, yeah. Bang. Sini, bang. Mat, bawa Mat. Mat, ya Allah, Mat. 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 Oh, Mat. Bawa Mat, sini jap, Mat. Dadah ni, setakat mana yang korang tahu pasal dadah? Tak tahu, cikgu. Tak tahu? Okey,
Ah, ni kita nak sembang ni. Okey. So dadah ni satu benda yang bahayalah kan. Tapi dadah ni sebenarnya juga baik. Macam ubat-ubat yang kita makan tu, yang kita pergi klinik ubat batuk, ubat demam semua tu dadah. Tapi kuantiti dos dia tu tak melebih. Tak berlebih lah macam kan. So dia tak sampai hayal semua. Tapi bila kita ambil dadah ni terlalu banyak, so dia boleh mendatangkan macam-macam benda yang tak baik. Macam kita boleh depress, kita boleh halusinasi, kita boleh, sebab tu ada orang yang bunuh diri bagai kan. So sebab overdose dadah, sebab dia ketagih dadah. So dadah ni baik sebenarnya, tapi kita kena guna dengan wise lah, dengan bijak. Okay. So di negara